Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di jalan saya. Kali ini saya pamer hompau yang dikasih dari pabrik. Hongpao yang dikasih dari pabrik ada ini satu, dan ini ada beda lagi. Ada tiga. Hongpao yang dikasih dari pabrik itu tiap pabrik nggak sama kayak beda. Ada yang dikasih hongpao itu ada yang setara satu bulan gaji, juga ada yang dikasih 1.000 doang dari pabriknya, juga ada. Itu dari pengalaman teman-teman kerja yang lain. Dan di dulu ya, di tempat adikku itu, karena pabriknya sering lembur, itu pernah dapat hongpao sebesar 30.000. itu adikku dulu ya. Kalau di sini enggak, di sini beda lagi guys. Kalau di tempatku dapat hongpao itu ini adalah voucher belanja di Carrefour guys. Ini bisa dibelanjakan di Carrefour dan tidak bisa di tempat lain ya. Dan ini nilainya ada 5.500. ini dari pabrik saya. Ini khusus buat belanja di Carrefour. Semua barang-barang di Carrefour bisa dibeli dengan uang ini, voucher. Dan ini ada potongan pajak lagi ke agent. Dari agent itu masih dipotong 1.500. Jadi kita dapatnya ini kalau 1.500 dipotong kayak gini masih 4.000 bersihnya. Ini bisa buat beli sepatu, beli baju, beli jajan, beli sabun dan apa aja lah yang ada di sana ya. Pakaian juga ada. 5.500 itu kalau dirupiahin di Indo itu sebesar 2.750.000 atau 2.800.000 lah, sekitar segitulah. Tapi buat belanja di Carrefour aja nggak bisa diuangkan ini guys. Dan ada lagi satu lagi. Ini dikasih, biasanya kan kalau konen itu kan ada makan-makannya di pabrik itu, makan di restoran bareng-bareng itu satu pabrik, biasanya rame-rame itu. Dan hari ini tidak ada. Jadi sebagai ganti makan bersama pesta-pesta itu, pabrik ngasih uang sebesar 2.000. Ini sebagai ganti uang makan-makan guys. Lumayan lah. Ini kalau dirupiahin 2.000 ini 1 juta lebih. Ini ganti uang makan bersama. Dan ada lagi guys, karena di sini itu kan Imlek kan, itu kan liburnya panjang. Dan di tempatku ini 9 hari pun liburnya, itu di mandor tempat bekerja. Dan di mandor lain beda lagi guys, karena di mandor lain yang beda bagian, hari ini ada yang lembur dan tidak. Yang di mandor kabel itu tadi katanya liburnya cuma 6 hari, dan di mandor 9 hari guys. Dan selama 9 hari libur Imlek kita di stop bentang Taiwan, jadi tidak dikasih bentang Taiwan yang biasa dapat makan petang siang dan makan petang jam 5 sore. Sekarang tidak ada selama 9 hari.
dan selama 9 hari itu kita dikasih uang makan. Berapa mas? Uang makan yang dikasih dari pabrik itu per harinya itu ada 160 NT. Setiap hari itu dijatah 160 NT uang makan, guys. Jadi 160 NT, guys. NT itu karena liburnya 9 hari. Jadi 160 dikali 9 hari. Jadi hasilnya 1440 itu buat uang makan 9 hari. Kalau 160 itu buat makan 3 kali itu kalau di sini itu impress banget lah. Soalnya di sini pentang baiknya juga 880 NT lah. Kalau pentang Yunani biasanya itu 75 NT, ini lebih murah. Ini juga guys mari guys. Di pas ya guys. Ini baru dibuka ini. 1000. Seribu empat ratus. Dan ada recehnya 40 NT. 1440 NT, guys. Jadi total keseluruhan dari bulan ini, dari voucher, dari uang pajak pendapatan, totalnya ya lumayan dijadikan satu, guys. Kita jadikan satu ini, pamer dulu, guys. Kita pamer dulu, mas. Susah sekali ini. Ini voucher belanja 5.500, duitnya 3.400. Ini karo mas. Nah, ini mas dari mana? Cilacap. Dari Cilacap, bos. Orang apa? Orang Kepenak. Jari ini wong Cilacap. Mana lo mas? Ini tak kelompok nih, khusus urung tak belanja nih, urung tak kelong nih. Gunanya nggih apa kok ngono? Ya nggih pamer nih gimana? Maksudnya nggih review. Lumayan lah ya, ceramis. Tapi sayangnya libur 9 hari kita lockdown, gak bisa kemana-mana, guys. Jadi ya di rumah saja, makannya orderan aja. Ya tinggal SMS datang. Tapi ya orang enak, guys, saat ini. Soalnya wayah libur rencananya dia lah. Yo, pusing banget dia. Iwayahe jalan-jalan. Tapi ya enak keuntungannya. Keuntungannya apa? Lebih irit sing utama ya. Lebih irit. Soalnya nek iki saumpama iki mangke ora lockdown, mesine padha dolan dhewe-dhewe ya. Urung bali. Mana lah ini kena nyi toko sepatu 150 gitu. Kena nyi toko sabun. Gitu gue sampo, alhamdulillah. Jadi total keseluruhannya 358.900 lah totalnya. Meh-mehan. Peh sampo telepon lagi peh. Oh Iksan Ramadan, oh ya wes guys. Iki Iksan Ramadan telepon ini ngetoron abangnya menggawe kopi. Ya wes iki sarene wes ngono wes beres kabeh total keseluruhan hampir 9.000 hampir 9.000 lah ya uang cuma-cuma iki. Iki wayahe ngopi mase dilem kas maghrib maghriban
ngopi di sini. Aku tak pamit, ketemu mereka next video. Jadi buat teman-teman TKI yang ada di Taiwan, jangan keluyuran dulu karena lockdown ya. Jaga kesehatan, mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya melimpah, barokah, berkah. Jangan lupa di dukung channel saya, like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.